Alhamdulillah alladhi farada alaina siyama fi syahri Ramadan thumma farada alaina al-hajja ila baitillahi al-haram. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil-haqqi liyudhhirahu 'ala al-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Wa huwa alladhi ba'athahu mu'alliman wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah wa sallam ya sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladhi la nabiyya ba'dah syahadatan tub'iduna min jami'i masyaa'ib syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yurdi rahman. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ala hadithina wa syafi'ina wa sayyidina wa qa'idina qudwatina sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi thayyibin wa ashabihi thayyibin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, tusiku wa iyyaya nafsi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih. Faqad faza al-muttaqun. Wa'lam ibadallah anna Allah qala fi kitabil aziz a'udhu billahi minasyaitonir rajim wa adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amim. Sadaqa Allahul Azim wa sadaqa Rasulun Nabiyyul Karim alladhi qala fi ihda ahadithihi ma min ayyamin al 'amal as-salih fihi ahabbu ila Allahi min hadhihi al ayyam al 'ashr. Qalu ya Rasulullah walajihad fisabilillah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walajihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi lam yati min dalika syai'. Rawahu al-Imam At-Tirmidzi fi hadisihi sahih wa sadaqa Allahu wa sadaqa Allahu al-Azim wa sadaqa Rasulun Nabiyyul Karim wa nahnu ala dalika min al-mu'minin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, tanggal 18 bulan Dzulqa'dah. Tadi disampaikan sebagian dari jemaah kita ada yang sudah berangkat haji. Memang dua minggu yang akan datang kita sudah akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Dan itu artinya adalah bahwa kita berada dalam kondisi di mana kemarin atau beberapa dua bulan yang lalu kita melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berikutnya pada beberapa bulan berikutnya dan pada dua minggu yang akan datang kita akan bertemu dengan melaksanakan salah satu dari para rukun Islam yang lain, kewajiban tentang berhaji tentu bagi yang mampu. Semua kondisi ini menandakan kepada kita sebuah fakta tentang bagaimana Allah SWT memang menghadirkan begitu banyak wasilah, begitu banyak sarana agar umat Islam, agar umat manusia jadi umat yang betul-betul hanya berada dalam perpindahan dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, tapi perpindahannya adalah perpindahan dari kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Dari satu hari atau dari satu waktu, dari waktu fajar ke waktu zuhur, ke waktu asar, ke waktu maghrib, ke waktu isya, seluruhnya adalah perpindahan dari sholat ke sholat. Dari satu minggu ke minggu berikutnya kita akan bertemu dengan sholat Jumat. Dari tahun ke tahun berikutnya kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, juga bertemu dengan bulan Dzulhijjah, bulan haji. Dari waktu ke waktu karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bukan hanya ajaran normatif dalam konteks Al-Qur'an, As-Sunnah dan kitab-kitabnya para ulama, tapi bahkan juga memberikan bagaimana ajaran-ajaran normatif yang begitu hebat, begitu luhur, begitu agung, begitu mulia yang ada dalam ajaran para ulama kita dan kitab-kitab mereka, yang ada dalam kajian-kajian mereka yang menunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana itu semuanya bisa direalisasikan, bisa diwujudkan secara bersama-sama, bukan hanya secara sendiri-sendiri saja. Seringkali kita merasa bahwa kalau kegiatan itu kita lakukan sendirian, serasa lebih berat. Kalau kita lakukan sendirian sementara yang lain tidak melakukan, seolah-olah kita malah menjadi yang aneh di tengah kondisi yang barangkali justru yang aneh. Dan ketika kemudian kegiatan-kegiatan yang baik ini dilakukan secara bersama-sama, dan bahkan bersama-sama bukan hanya dalam konteks kita di Mampang atau kita di Jakarta atau kita
di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia, mereka akan melakukan hal yang sama dengan kita. Salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat asar, maghrib dan isya. Salat Jumat pada setiap minggunya. Setiap tahunnya ada puasa bulan Ramadan, setiap tahunnya ada haji. Dan ada sholat, ada sedekah, ada zakat. Semuanya melakukannya. Sehingga dengan demikian, maka sesungguhnya inilah salah satu makna bahwa Rasulullah menegaskan inna dina yusrun. Agama Allah itu adalah agama yang mudah. Mengapa mudah? Karena Allah memberikan sarana, Allah memberikan wasilah agar ajaran-ajaran Allah yang membawa kepada segala kebaikan, yang membawa kepada ketakwaan, yang membawa kepada rahmatul alamin itu adalah sesuatu yang terus menerus kita lakukan sepanjang waktu. Dan bukan hanya kita saja, bukan kita sendirian di Indonesia, di Jakarta, bahkan kita bersama dengan seluruh umat Islam, seluruh umat manusia di seluruh dunia. Seperti sekarang ini kita akan segera masuki pada bulan Dzulhijjah. Kita secara global dan apalagi dengan media yang terbuka, kita akan mengetahui bagaimana gerak umat Islam di seluruh dunia sekarang ini sedang menuju kepada Ka'bah atau menuju kepada Makkah Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita mengetahui itu dan kemudian kita pastilah kemudian tergerak untuk persiapkan diri. Sama juga dengan dahulu ketika kita akan masuk di bulan Ramadan, bahkan sejak bulan Rajab Rasulullah sedang mengingatkan kita untuk bersiap-siap. Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita sejak bulan Rajab sudah diingatkan para guru kita, para kiai kita, para habaib kita, selama penceramah-penceramah kita untuk persiapkan diri. Persiapkan diri agar Ramadan kita, puasa Ramadan kita bisa kita lakukan dengan maksimal. Demikian juga dengan haji. Memang tidak semua kita bisa berangkat haji. Bukan hanya karena faktor mampu atau tidak mampu. Bukan hanya karena faktor antrian yang sangat panjang. Di Jakarta ini saja antriannya sudah 35 tahun. Ditambah lagi dengan adanya virus COVID-19, akan semakin banyak antrian itu. Banyak di antara kita tidak bisa melaksanakan haji. Kita bersyukuri alhamdulillah bahwa ada sebagian jemaah kita yang bisa berangkat haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak membuat kita menjadi seolah-olah kemudian kita tidak bisa menikmati hadirnya bulan Dzulhijjah, hadirnya kewajiban ibadah haji. Paling tidak kita bisa mendapatkan satu fakta tentang kita penting untuk mengambil ibrah, mengambil pembelajaran tentang kewajiban daripada berhaji itu. Di sana ada rukun terkait dengan masalah istitha'ah, karena ada syarat terkait dengan masalah istitha'ah. Jadi itu artinya adalah bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu mampu. Mampu baik dari sisi fisik, mampu baik dari sisi waktu, mampu dari sisi kesempatan, mampu juga dari sisi ekonomi. Sehingga dengan demikian maka sudah sangat sewajarnya bila umat Islam ini atau umat yang disyariatkan juga selain haji juga ada syariat tentang zakat. Tadi diumumkan juga syariat tentang idul kurban, menyembelih hewan kurban. Dan itu lagi-lagi memerlukan adanya kemampuan. Dan kemampuan itu tidak mungkin bisa kita wujudkan tanpa adanya upaya untuk mewujudkan dan merealisasikan kemampuan-kemampuan itu. Demikian juga lah karenanya, ketika kita sebagian kita tidak bisa berangkat haji, Rasulullah SAW dan Allah SWT sebelumnya tidak pernah menjadikan kita hanya menjadi penonton saja, tidak menjadikan kita hanya kemudian menjadi seolah-olah diperlakukan tidak adil untuk agama Islam ini. Tapi sebaliknya, Allah dan Rasulnya memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa. Sekalipun kita tidak bisa berangkat haji, bukan berarti kita tidak bisa menggapai pahala dan nilai yang sangat tinggi yang ada pada bulan Dzulhijjah tersebut. Tadi saya katakan di depan bahwa bulan Dzulhijjah akan segera bertemu dengan kita. Tidak sampai 2 minggu lagi, hanya 13 hari akan datang. Itu artinya adalah Jumat yang akan datang adalah Jumat yang terakhir sebelum Dzulhijjah. Itulah karena akan sangat wajar bila khutbah pada siang hari ini cuma mengingatkan kepada kita semuanya tentang pentingnya mempersiapkan diri memasuki bulan Dzulhijjah. Supaya apa? Supaya sekali lagi kita bisa membersamai hamba-hamba Allah yang terpanggil atau bisa berangkat haji pada tahun ini. Kita bersama mereka dengan segala kebaikan dan sekaligus juga memaksimalkan ajaran Allah dan Rasulnya untuk dengan kita bisa menggapai segala yang Allah hadirkan, Rasulullah hadirkan, wasilah luar biasa untuk memunculkan takwa, memunculkan manusia utama dan pahala yang luar biasa. Para ahli tafsirnya menyebutkan bahwa dan kita tafsir mereka, mereka sepakat memaknai ungkapan dalam surah Al-Fajr, Al-Fajr, Walayalin Ashar, bahwa yang dimaksud dengan Walayalin Ashar itu adalah 10 hari pertama atau 10 hari di malam-malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Mengapa kemudian Allah SWT bersumpah dengan sesuatu yang kemudian disebutkan istilah terkait dengan 10 hari atau 10 malam pertama bulan Ramadan? Pastilah karena ada keutamaan di sana. Allah
tidak mungkin bersumpah kecuali bahwa sesuatu yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang amat sangat dipentingkan. Dan itulah penjelasannya dalam hadis yang tidak sampai ke depan buat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah menyampaikan ma min ayyamin al-amal salihu fihi fihinna ahabbu ila Allahi min ashril awal min al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah kecuali adalah amal soleh pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat tanya Rasulullah, bahkan dia fisabilillah tidak setara dengan itu. Rasulullah kemudian mengatakan tidak, bahkan dia fisabilillah pun juga tidak setara dengan itu kecuali bagi siapa yang berjihad dan kemudian dia membawa seluruh yang dimilikinya, harta bendanya, dan kemudian dia keluar dari rumahnya dan berjihad di jalan Allah dan tidak pulang dengan apapun yang tadi dia pergi dengan harta bendanya. Saya menegaskan kembali bahwa bilalah demikian, luar biasanya nilai dari ibadah, nilai dari amal soleh yang bisa kita lakukan di 10 hari bulan Ramadhan, di 10 hari bulan Dzulhijjah. Para ulama akan memberikan penjelasan mengapa 10 hari bulan Dzulhijjah amal soleh di dalamnya adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu berkumpullah seluruh 5 rukun Islam yang tidak terjadi di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salat bisa sepanjang waktu, syahadat bisa sepanjang waktu, zakat, sedekah bisa sepanjang waktu, puasa bisa ada di bulan Ramadan dan juga di hari-hari yang lain, puasa yang sunnah. Tetapi yang namanya haji hanya ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 dengan wukufnya dan tanggal 10 dengan pelaksanaan haji berikutnya. Dan kalau haji pada Arafah, maka wukuf tanggal 9 itu adalah haji daripada berhaji. Seluruh rukun Islam yang 5 itu semuanya ada terkumpul pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya menjadi sangat wajar dan Rasul mengingatkan bahwa amal soleh yang paling dicintai oleh Allah pada bulan, pada hari-hari adalah 10 hari pertama, adalah amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena disitulah berkumpul seluruh rukun Islam yang kemudian bisa dilakukan. Tapi saya katakan bahwa memang tidak semua kita bisa melaksanakan haji, tapi bukan berarti kita tidak bisa menggapai nilai dan atau ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan Rasulullah juga mengingatkan itulah memaksimalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah menggapai keutamaan daripada amal soleh yang bisa dilakukan oleh umat manusia siapapun mereka, apakah mereka kaya atau miskin, bisa berangkat haji atau tidak bisa berangkat haji, orang Jakarta atau luar Jakarta, laki-laki atau perempuan, semuanya bisa menggapai nilai-nilai sakungul yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya sebagaimana kita diajarkan untuk bersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, sangat baik bila kita mempersiapkan diri juga menyambut hadirnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Pertama tentu adalah kesiapan dengan ilmu pengetahuan, dengan kajian. Seperti yang tadi saya sampaikan dari depan, masih jarang dan kita mengkaji hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi yang menerangkan tentang betapa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu mempunyai nilai pahala yang luar biasa, sangat tinggi, dan bahkan Allah mencintainya lebih tinggi daripada mencintai apapun dari segala jenis ibadah di luar 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, tentu setelah kita mengetahui tentang keutamaannya, kemudian kita persiapkan diri untuk nanti bisa mengisinya 10 hari pertama Ramadan bulan Dzulhijjah itu, apa yang kita lakukan? Tentu memperbanyak segala perilaku, segala amal soleh, ketaatan, memakmurkan masjid, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, sedekah, tahlil, silaturahim, apa saja yang sudah bisa menghadirkan nilai lebih, nilai tambah, nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka nilainya bukan sekedar amal soleh biasa, bukan ketaatan biasa, tapi ketaatan dan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh pada hari-hari yang lain. Lalu berikutnya tentu adalah memaksimalkan apa yang memang secara prinsip para fuqaha dan para ahli hadis sudah menyepakati tentang puasa yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Bisa dengan puasa sunnah mutlak, bisa dengan puasa daudnya, bisa dengan Senin Kamisnya, bisa dengan puasa tarwiyahnya, bisa dengan puasa arafahnya, puasa tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah, dan puasa arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.
Dan kemudian berikutnya tentu mempersiapkan diri untuk kemudian kita bisa berkorban. Tadi telah disampaikan, kalaupun kita tidak bisa berkorban sendiri untuk satu sapi misalnya, bisa kemudian dibuka kesempatan untuk berkorban secara berjamaah, secara bersama-sama. 7 orang bisa bernilai 1 ekor sapi. Tapi kalau juga tidak mampu, bisa juga berkorban dengan 1 ekor kambing. Kalau tidak mampu juga, tidak perlu kemudian membuat kontroversi dengan, ya kita karena nggak mampu berkorban dengan ayam, tidak boleh. Berkorban dengan telur, tidak boleh. Bersedekah boleh. Kita bersedekah dengan membagi daging ayam, daging sapi, ataupun kemudian telur ayam, telur burung puyuh, boleh. Tetapi kalau yang namanya ibadah kurban, maka sudah ada ketentuannya. Tidak bisa ditambahi dengan hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah, disepakati oleh para ulama. Semuanya dimungkinkan. Sehingga dengan demikian, maka kalaupun memang kita tidak mampu, karena memang kondisinya tidak memungkinkan karena COVID-19 dan lain sebagainya, tidak perlu kita membuat hal-hal yang menjadi aneh dengan tadi kurban dengan menyembelih ayam misalnya sekali lagi. Cukuplah kita membantu saudara-saudara kita yang berkorban, mungkin kita membantu menyembelih kambing, kita mungkin membantu menjadi panitia membagikan daging kurban, kita membantu untuk kemudian bisa terlaksananya sholat Idul Adha dan prosesi pembagian kurban, itu bagian daripada amal soleh juga akan sangat baik. Banyak yang perlu dipersiapkan dan sejak dari sekarang sebagai panitia juga sudah dibuat kesiapan diri kita untuk memaksimalkan hari-hari di mana Rasulullah menegaskan bahwa pada hari-hari sebelum pertama bulan Dzulhijjah itu amal solehnya adalah amal yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sesuatu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang pasti nilainya amat sangat tinggi dan membawa berhadirnya berkah-berkah, membawa berhadirnya terjauhkannya kita dari fitnah-fitnah, dan pastilah kita semuanya menginginkan agar hidup kita penuh dengan keberkahan dan dijauhkan dari segala kefitnahan dan atas segala kemusibahan. Aku lukali hadha wa astagfirullahi wa lakum astagfiruhu innahu huwal ghafur.